Pemirsa, menjadi sebuah kota yang sangat strategis tentunya cukup berdampak dengan perekonomian kota Palembang sehingga menjadi baik dan menimbulkan banyak hubungan bisnis yang terjadi di Palembang. Untuk mengatasi permasalahan hukum soal bisnis, maka Palembang rencananya akan dirikan pengadilan niaga. Rencana akan didirikan pengadilan niaga di Palembang menjadi sebuah hal positif dan dapat memajukan Palembang dalam mengatasi permasalahan hukum bisnis dan perekonomian. Menurut Ketua HKPI Dr. Sudoson Tandra, saat ini Palembang menjadi kota barometer perekonomian nasional, sehingga cukup membutuhkan kurator untuk bisa mengatasi permasalahan hukum bisnis dan perekonomian. Palembang ini sangat dekat dengan Jakarta. Kedua, Sumatera hanya mempunyai satu pengadilan niaga yaitu di Medan. Kan? Sehingga kalau pemerintah kemudian membuka pengadilan niaga di sini, ya Palembang akan menjadi sangat lebih maju, ya kan, dalam rangka untuk mengatasi hubungan-hubungan di bidang hukum dan bisnis dan perekonomian. Para kurator sendiri selalu berusaha untuk bisa menyelesaikan permasalahan hukum bisnis sehingga dapat memajukan perekonomian di Palembang khususnya. Sejauh ini, permasalahan hukum bisnis yang terjadi di Palembang sendiri selalu diselesaikan di Pengadilan Niaga di Jakarta Pusat. Kami di sini berusaha mano caranya biar perekonomian itu lancar. Yang mano yang ada utang itu dibayar, yang mano ada punya piutang itu ya diselesaikan. Firman Hidayat, PAL TV.